Ya, welcome to my channel Sansetia MP. Kali ini gue dengan Rano Fadilah, editor gue sendiri, karena gue belum ada teman collab ya. Saksikan videonya, cops. Oke, sekarang gue pengen reaction Bastian Steel video klipnya single yang terbaru ya, Noya. Iya. Judulnya apa, Noh? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Okay. Ini single terbaru, benar-benar baru, mantap. Coba kita dengerin sekarang. Oke. Dengerin. Siapakah aku ini Tuhan? Berharga di depan tahtamu. Siapakah aku ini Tuhan? Bila ku ingat dosaku, kau tetap sertai hidup. Dengan kasih dan rahmat-Mu, siapakah aku ini Tuhan? Kau jadikan aku milik-Mu. Tak ingin ku dan terjatuh. Kau setia dan pulihkanku, berlindung di setiap langkahku. Dalam hatiku bersyukur sebab engkau masa depanku. Anjir, gua budak sebelah ini ya. Makainya satu-satu anjir. Gimana tadi, Nok? Gimana?
sama lagunya, reaksi lo, ibaratnya kayak kayak nge-review ya. Gimana sama lagunya? Enak, enak banget. Sumpah ini lagu pertama kali gue denger. Apa ya, sebelumnya gue juga udah tahu Bastian, cuman udah ngilang aja gitu kan di TV, nggak ada acara-acara lain. Tiba-tiba dia udah ngeluarin lagu lagi aja, single ini. Gue nggak paham deh, lagunya enak banget ini, keren lah, keren. Kalau gue sih sebelumnya udah tahu kayak lagu yang lelah, yang aku lelah 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 mau. Ya pokoknya begitu aja. Nadanya ya begitu aja, gue nggak hafal banget sih sama lagunya. Cuman enak ini, kalau ini lagunya macamnya kayak lagu-lagu rohani gitu ya. Iya, masuknya kayak rohani, dia kayak genrenya genre ini ke apa ya? Kayak gimana ya? Karena cemennya juga bagus loh, Bro. Iya. Bagus banget aransemennya. Rapi, iya, rapi, rapi, ya, rapi, 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 rapi banget ya. Aduh. Keren. Tapi kalau dilihat-lihat ini mirip lo, Bro. Hah? Mirip lo. Pas rambut dia panjang, serius dia mirip banget sama dia. Mukanya tuh mirip, dari hidung segala itu mirip, mata segala itu mirip banget. Nanti gua pasang di sini nih fotonya. Bukan orang pertama lu nih yang bilang gua mirip. Udah banyak yang gua. Iya. Gua udah lihat emang ih gila ini, itu gua mirip banget. Ya makanya gua juga penasaran kan, kata gua. Banyak yang bilang, dari keluarga gua pun banyak yang bilang gua mirip Bastian anjir, kayak ponakan gua, adik gue pun ya bilang begitu. Gue mirip Bastian katanya, mirip Bastian katanya, anjir kata gue. Dan dulu mah waktu dulu mah kata gue, apa sih kata gue Bastian, kok gue dimirip-miripin sama Bastian, gitu. Seneng banget gitu ya. Iya, kayak namanya dimiripin, kan gue nggak tahu kok. Sekarang emang gue juga rada ini ngelihat juga rada, kata gue, kok apa benar ya gue mirip sama Bastian ini. Cuman ya, emang dari tingkah lakunya. Tingkah lakunya, kayak dia waktu kecil, gue waktu kecil, gue juga masih apal dikit mah, gue waktu kecil tuh kayak gimana. Terus dia, ada kan video yang waktu kecilnya itu kan, gue ngeliat dicerita-ceritain lah sama nyokap, sama bokap, kalau gue emang tingkah lakunya dulu begini katanya. Ya tahu sendirilah, banyak tingkah kan. Tapi bener-bener mirip loh ini, umurnya sama coy, sama, serius, nggak beda jauh lah, sama pasti, tahun masih sama menurut gue mah. Gila ini mirip banget. Ini berarti nggak satu orang doang yang bilang ya? Iya, enggak. Teman kuliah juga ada. Banyak teman kuliah juga banyak bilang gitu, katanya, lu kok mirip Bastian sih, lu Bastian siapa? Gue tanyakan, Bastian itu Kobe Junior. Wih gila kata gue, emang bukan satu orang doang anjir yang bilang. Gue juga nggak paham tuh. Gila, pokoknya nanti gue liatin foto-foto dia yang panjang rambutnya sama Bastian, miripin percis dari mata, hidung segala percis, mulut segala. Pokoknya buat lagunya ini keren banget sih. Iyalah, keren banget. Ini apresiasi lah. Ya, apresiasi gue. Karyanya, nggak bisa. Apresiasi dulu buat Bastian ya. Nggak bisa ini ditandingin karyanya. Gue angkat tangan kalau masalah lagu. Gue punya lagu, cuman band gue sendiri. Dan itu pun gue posisinya di situ bukan sebagai vokalis. Sebagai apa, no? Sebagai drummer. Sebagai drummer, karena dia juga basis gue. Dia juga basis gue, band gue. Ya pokoknya salut lah gue sama Bastian Sil, salam kenal ya. Kalau bisa, gimana ya? Kalau bisa jangan sampai ketemu dulu. Jangan sampai ketemu dulu. Yaudah, gue doain semoga Bastian Sil karirnya makin sukses. Sukses terus pokoknya. Amin. Sehat selalu. Amin. Salam buat keluarga. Amin. Salam buat siapa, Nob? Keluarga yang subscribe.